Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga di hari ini kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi tentunya dengan saya Galuk Setiawan. Di video kali ini saya akan memperbaiki Garmin Venu SG. Dan untuk kerusakan yang dikonfirmasikan suka mati sendiri ya. Dikirim dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Dikirim atas nama Jamie. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda. Semoga sukses selalu untuk Anda. Sehat sekeluarga dan rezekinya tambah lancar. Dan berlaku pada Garmin Vivo Active 4 sama Garmin Instinct Solar ya. Kerusakan seperti ini baterainya sudah lemah ya. Jadi langsung saja kita eksekusi. Langsung kita ganti baterai ya. Dan menyala lagi, kita matikan ya. Lalu kita copot LCD-nya. Dan langsung saja kita copot untuk fleksibelnya ya. Lalu kita bongkar untuk modul mesinnya. Langsung saja kita copot untuk baterainya. Dan hati-hati ya, soalnya di bawahnya banyak sekali untuk komponen kecil-kecil. Kita siapkan dulu untuk baterai penggantinya.
Setelah baterai kita ganti, lalu kita rakit kembali ya. Diusahakan untuk solderannya yang rapi ya. Dan kita pasang fleksibel HR ya. Lalu kita lanjut, kita baut untuk modul mesinnya, ada 4 baut. Dan kita pasang LCD-nya ya, hati-hati. Bila belum pas jangan ditekan ya. Kita coba cas dan menyala lambang segitiga ya, kita tunggu saja. Dan sudah menyala ya untuk baterainya di 1%. Dan kita tunggu cas apakah nambah saat dicas. Dan mudah-mudahan setelah ganti baterai untuk Garmin Venu SQ normal kembali ya. Kurang lebih 1 jam untuk baterai sudah 100% full ya. Berarti menandakan untuk pengisian normal ya. Dan video tutorial hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa di share ke teman-teman Anda, karena video ini sangat tepat buat teman-teman Anda pengguna Garmin. Salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat. Mantap, mantap, Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.